Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang ke channel Jari R25. Okey, sekarang aku berada di Section 15. Tempat biasa. Ini aku nak pergi servis lah. Aku punya RFS dah sampai seru. Alamak, melicak lah pula. Takutlah. Sepatutnya RM13,000 aku dah kena servis. Sebelum ni pakai punya iPhone. iPhone 5,000 km lah. Ini sebenarnya lagi 400 km untuk habiskan RM13,000. Sekarang baru RM12,600. Tapi aku rasa aku takut tak ada masa. Aku pergilah servis terus. Sambil tu maybe tengoklah kalau ada benda lain aku tambah. Tapi sekarang ni aku nak servis je. Servis je. Jangan tambah-tambah. Pokai aku je lagi. Kita pergi servis dulu. Pak bos tu kata dia ada minyak best. Tak ada orang. Mana orang? Mana orang ni? Kita je ada. Tak ada orang ni. Ini pun baru balik kerja ni. Habis awal. Dah servis jap. Itu bos rekomen minyak apa tu hari ni? Maxima. Aku tu ingat nak try Shell ataupun Castrol. 10.40. Sekejap apa beza ni. Nak try Castrol lah. Ni semi kan? Semi sintetik kan? Tak tulis. Semi kan? Nak try lah. Ni motor apa ni? KTM. Oh yang itu. Ni hilang nombor. Satu hinok satu huruf hilang. So aku nak tambah balik huruf. Yang nombor belakang salah. 6037. 6033. Salah. So nak kena tukar position salah. Aduh, tak perasan. Ui, kaliper lah. Awa. Ni buat suku bunyi kot. So kita try Castrol. Castrol semi saja je nak try. Ni pun bajet tengah kurang sikit mula ni. Aku ingat aku nak bleeding balik brake depan ni. Nombor plate. Ada lagi benda nak buat ni. Satu nombor plate. Okey. Hilang. Hilang satu. Lepas tu ni salah ni 6073 bukan 37. Dia terbalik. Terbalik. Kau tampar je lah balik. Itu kau tahu bleeding ni? Kosong. Aku rasa macam boleh padu lagi. Kau biasa bleeding dua-dua kan? Atas dengan bawah kan? Kau penting masuk YouTube. Janganlah. Kali je. Settle. Kau letak sini je. Tak payah tak luar. Ni beg duit aku dalam ni. Bleeding brake. Nombor plate belakang. Tu memang Castrol. Tu je bos. Tak ada apa dah. Mana kad? RM8,000. Castrol berapa ribu? Mileage? Mileage itu minta lah. Paling lama saya rasa boleh pakai dalam RM2,000. Ada semi-sintetik. Okay. Kalau pokok saya kami memang sudah semakan. Lebih sikit tak apalah, 2.5 ke kiri lah. 2.5 boleh lah. Okay. Nah. Biasa. So settle kita servis. Nanti aku cerita apa yang kita buat. CS19 Corsa Corta. Macam-macam barang ada ke sini. Banyaknya. Tayar baru masuk. Tayar apa ni? Oh, Timson. Ini best lagi ke? Ya. Ush, ini untuk corner ni. Damn. Apa next time. Okay. Tunggu aku tukar tayar rim kecil. Ini untuk main kapit. Ini untuk lady use. Timson ah?
tayar sangat hot. Si ada ni, yes. Diamond. Mereka suruh testing hujan panas penari. Lepas tu tak penari mati biasa dari pihak tayar. Tayar dia guna panas dia singkam. Penari dia semua okey. Tapi kalau yang tayar macam ni, mula dia mesti banyak cepat pit. Tapi sebab mereka guna yang kena ambil timsam ini, lagi dia ada campur ke dia yang tahan lama. Kalau compare dengan Rosso Sport, mana best? Rosso Sport dia hampau separuh-separuh orang yang semua yang sekarang. Suka guna ini tayar yang sama, akan guna ini. Lepas tu, saya masuk ini tayar pun memang saya ada main sama pagi aku masuk. Lepas tu, dia punya harga memang mahal daripada Rosso Sport banyak. Ini semua dia punya harga estetik dia ini. Ini dia punya harga mesti kena ikut balik. 100 lebih. Kena ikut balik dia punya kirang estetik dia dia punya. Okay. Tak adalah mahal sangat. Okay lah. Okay lah, harga not bad. Tak adalah mahal sangat. Okay, next time pun. Okay. Alright. Yeah, thank you. Cik, wah, seitip ni. Eh, bukan dah ada ni. Oh, kau dah bagi satu lagi. Aku tak tampal lagi. Apa? Tak tampal lagi. Mana tampal yang lain ni? Ah, tu lah, aku simpan dulu. Busy lah sekarang. Aku simpan dulu lah, nanti aku tampal. Ada YouTube kan ni? Eh, ada lah. Ingat ada YouTube. Okay. So selesai kita servis motor. Ui, lain macam minyak ni. Aku gunakan Castrol. Castrol semi sintetik je. Bulan ni agak kepisangan sikit lah. Itu yang tak banyak sangat video motor bulan ni. Tak cukup apa? Dana. Banyak pakai dana bulan untuk benda lain. Tapi kan, aku nanti aku review minyak ni macam mana. Tapi kan, aku sekali bawa tadi memang ringan gila. Tapi Castrol ni mileage dia 2,000 lebih je. Maybe busuk-busuk pun 3,000 lah. Tapi takpelah, aku kena siap sedia lah untuk menukar minyak the next service. Sekali aku nak isi minyak tu, kau jangan bawa pasal minyak tak isi. Nanti kita review, okay? Pam 7 RM9. Huh, mengancam lah. Mesti buat aku tengok apa motor apa ni. Heh. Bagi tak tahu, buka minyak RFS macam ni. Macam tu. Damper aku tak pasang lagi. Oi. Macam goncang-goncang. RM7 lebih je lah. Set. Nak set my dish lah. 3B ni aku nak pakai untuk minyak hitam. Baru sistematik. Semi ni dia ringan. Aku boleh rasa ringan dia. Tak tukar oil filter sebab aku tak pakai. Lepas tu aku tukar dead pula. Tukar dog 4. Minyak brake untuk brake depan. Lepas tu pula tukar nombor plate belakang. Lepas tu, tu je lah aku. Tu je lah. Lepas tu tambah skru. Skru dekat bahagian mark guard belakang. Ada kurang skru. Itu je lah yang aku buat hari ni. Kos semua RM49. Okay, aku buat servis ni. Bukan aku tak nak pakai minyak fully. Jangan salah sangka lah. Satu, sebab aku kekurangan dana. Okay, minyak tu 20 lebih je Castrol tu, tapi mahal sikit. Lepas tu aku nak beritahu korang yang servis motor ni sebenarnya murah je. Tapi kena rajin lah, tu je. Kena rajin servis. Ringan. Serius ringan nak mampus. The reason aku pakai Castrol ni sebab aku ada pengalaman pakai Castrol ni dekat EX5 aku. Memang sedap lah.